Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Realme bakal hadir dengan telefon pintar terbaru yang menyertakan lensa 64MP. Menurut Realme, peranti ini dilihat menggunakan 4 kamera belakang selain menyertakan lensa dengan rakaman sudut lebar dan sensor depth atau TOF. Ia dijangka diperkenalkan pada 8 Ogos 2019 ini. Tidak ketinggalan juga, Samsung turut akan melancarkan telefon pintar siri Galaxy A dengan kamera 64MP. Berdasarkan maklumat yang tertiris di arena web, ia bakal dilancarkan sekitar September atau Oktober kelak. Seterusnya, Redmi kini melancarkan alat kawalan permainan fizikal khusus untuk Redmi K20 dan Redmi K20 Pro. Menerusi aksesori ini, permua dapat dimainkan dengan lebih mudah kerana skrin tidak lagi dihalang oleh jari. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan aksesori untuk pasaran tempatan belum diumumkan lagi. Acer Malaysia telah memperkenalkan siri terbaru komputer reba Acer Aspire, iaitu Acer Aspire 3 dan Acer Aspire 5. Kedua-dua model ini hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5 atau Intel Core i7 generasi ke-8, memori DDR4 4GB serta pilihan storan sebesar 256GB. Di Malaysia, model Acer Aspire 3 ditawarkan pada harga bermula RM2,399 dan Acer Aspire 5 pula dijual pada harga RM2,499. Selain itu, Acer turut mengumumkan paparan mudah ala Acer PM161Q yang bakal dilancarkan pada bulan September kelak pada harga RM599. Akhir sekali, Instagram dan WhatsApp dilaporkan bakal dijenamakan semula dengan penambahan jenama Facebook. Dengan ini, orang ramai akan mengenali penawaran daripada Facebook dengan lebih jelas. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.